Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua yang hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan oleh rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media, pihak kepolisian, tim pengacara dan semua yang hadir di tempat ini, termasuk yang akan mendengarkan saya baik secara langsung maupun tidak. Sore hari ini mohon izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, rekan kerja dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya. Saya, Nia Ramadhani Bakti, mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Sebagai manusia saya sadar seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya dan orang di sekitar saya. Saya berharap melalui pernyataan saya ini saya bisa dibuka pintu maaf yang besar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi yang saya kasih orang tua saya dan seluruh keluarga besar, yang terutama anak-anak saya. Nikahilah mereka dan mereka, dan yang terutama buat saya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya akan bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua doa dan dukungannya. Assalamualaikum. Jadi tadi sudah kita tampilkan rekan-rekan sekalian ya. Kita menunggu penyelidikan komplit. Lanjutnya kita tampilkan tersangka berikut.